Ini nih, itu apa? Istiato. Terus ini terus-terus aja nih. 3 sama dengan 2, L sama dengan 8 elektron. Ya. Kulit ketiga, N sama dengan 3, F sama dengan 18 elektron. Ya. Orbit, elektron, sama oh, baik, gini aja Bu Guru, kan Bu Guru nih mau jelaskan tentang Nesborn. Ini siswa bertanya ini, itu ada berapa lintasan itu Bu Guru? Ada 3 lintasan, Ibu mau tanya lagi, kenapa di lintasan pertama itu cuma ada 2 elektron? Oh baiklah gitu. Tanya lagi Bu Guru, apa kelemahan dan kelebihannya? Satu aja Bu Guru, itu di depan ada kelebihannya tuh nggak kelihatan, mau dibacakan satu saja. Kelebihannya? Kelebihannya dapat membuktikan adanya lintasan elektron untuk atom. Lalu yang kelemahannya di nomor 6 tuh apa Bu tulisannya Bu? Nggak kelihatan tuh. Biar aja nanti ditempel apa? Nomor 6 Ibu Guru, nomor 6 bukan nomor 1. Apa nomor? Oh ya udah ya, makasih Bu Guru ya. Ya mulai. Ini diatom. Diatom. Kulit pertama atau N sama dengan 1, K sama dengan 2 elektron. Ya. Kulit kedua sama dengan atau N sama dengan 2, M sama dengan 8 elektron. Kulit ketiga sama dengan kulit ketiga atau N sama dengan 3, M sama dengan 18 elektron. Ya, baik. Apakah benar itu Pak Guru? Ada 18 elektron di situ? Nah, untuk yang elektron itu, Pak Guru, apakah itu merupakan bagian dari nomor atom? Elektron-elektron yang di lintasan si atom kuning itu, apakah itu menunjukkan nomor atomnya atau bagian lain atau nomor atomnya? Berapa nomor atomnya? 12. Oh, 12. Ya udah, silakan duduk. Iya, silakan Indra. Di atom. Enggak, perkenalkan diri dulu. Silakan perkenalkan diri dulu Bu Guru. Ya langsung silakan. Silakan. Langsung aja. Ya. Ini di atom. Ya dah. Lapisan kulit pertama. Terus? Atau N sama dengan 1, K sama dengan 2 elektron. Terus? Lapisan kedua. Atau N sama dengan 2, M 8 elektron. Lapisan ketiga. Lapisan ketiga. Nah, terus ceritakan lagi, itu apa yang warna kuning tuh Bu? Inti atom. Ya, inti atom tuh apa, siapa, apa namanya? Ya, unsur atomnya tuh apa namanya?
Nah, enggak tahu ibu guru ya, berarti ibu gurunya kelupaan mungkin. Ibu guru bisa dibacakan apa kelemahan dan kelebihannya, Bu Guru? Kelemahan dan kelebihannya. Di nah, tuh. Terpot baik ibu, kelemahannya salah satu aja di nomor 4 dibacakan kelemahannya, itu kelebihannya tadi. Kelemahannya adalah tidak bisa mengetahui interaksi relatif garis spektral. Baik ibu, itu termasuk contoh atau jenis atom apa bu di depan itu yang ibu tampilkan ke kami? Enggak, itu termasuk atom apa? Jenis atom apa? Atom apa, yuk. Ya Allah, sampainya dibalik. Ya, baik, udah ya. Ya mulai. Sinti atom. Pak Guru, kenapa itu lapisan pertamanya mau roboh, Pak Guru? Ditukan dulu. Ada lubang itu, Pak Guru. Sinti atom, kulit pertama atau M sama dengan 1. K sama dengan 2 elektron. Kulit kedua atau N sama dengan 2. N sama dengan 8 elektron. Kulit ketiga atau N sama dengan 3. N sama dengan 18 elektron. Ya kelihatan. Terus apa lagi yang bisa dijelaskan Pak Guru? Ya itu yang kuning-kuning itu apa Pak Guru? Inti atom. Inti atom. Apa nama inti atomnya Pak Guru? Neutron. Nah, itu jenis atomnya Pak Guru. Nanya atomnya, unsur atomnya, apa namanya? Oh, skip aja berarti kayak gini. Pak Guru itu ada kelebihan dan kelemahannya. Sebutkan satu aja Pak Guru. Kelebihan dan kelemahannya. Ya, itu di depan tuh bisa Pak Guru bacakan, kami tidak terlihat Pak Guru. Jauh sekali. Ya malu. Nah, Pak Gurunya bilang ada. Iya, kelemahan tidak dapat menjelaskan spektrum warna dari atom-atom yang mempunyai banyak elektron atau yang lebih kompleks. Terus? Sedangkan ya, kelebihan dapat memperbaiki kelemahan dari teori atom Rutherford. Ya, baik ini. Yang kuning-kuning itu disebut apa, Guru? Inti atom. Bukan, yang kuning-kuning si kawatnya tuh, kawatnya tuh. Utama kan? Kulit, oke. Okay. Selain kata kulit apa tuh? Elektron. Lain, selain katanya kulit apa tuh Pak Guru? Atom. Kita lanjut saja ya. Pak Guru nanya lagi Pak Guru. Itu kenapa di belakang itu cuma ada satu elektron Pak Guru? Atom. Orbit atom. Kenapa ada satu ya? Karena itu. Oh enggak ada. Oh ya baiklah, ibu sudah kenal. Atau N sama dengan 1. Nah, terus? K sama dengan 2 elektron. Kulit kedua. Atau N sama dengan 2. L sama dengan 8 elektron. Nah, terus? Kulit ketiga. N sama dengan 3. M sama dengan 18 elektron. Iya, baik. Dibilang kan tadi sama dengan 18 elektron. 16 atau 18? 18. 18, baik. Kenapa itu yang ketiganya cuma satu, Bu? Di situ. Kemudian. Dia pasang satu ini, Pak. Oh, baik. Menurut Ibu Guru, itu nomor atomnya berapa, Ibu Guru? Yang mana? Yang kuning tuh. Nah, nomor atomnya berapa? Satu. Nol. Lalu ya kuning itu disebut apa, Bu Guru? Inti atom. Inti atom. Baik ya. Ini yang di depan Ibu Guru yang sedang menjelaskan ke kami, yang siswa-siswanya. Mereka belum tahu, Bu Guru. Ini jenis atom apa, Bu Guru? Niels Bohr. Oh, Niels. Niels Bohr. Ibu gurunya gugup. Ya silakan. Inti atom. Ya. Pertama,
Terus apalagi bisa dijelaskan Bu Guru ke kami siswanya? Oh iya. Tua. Iya ya. Jadi ikan sama kamu ya apa ya? Ya, kenapa itu Bu Guru? Di depannya itu di lintasan atau orbit pertama elektronnya 2. Kenapa? Ya. Ya, terus. Ya. Apalagi Bu Guru yang bisa dijelaskan yang di depan itu ada yang berdiri diri itu yang warna putih itu apa tuh? Di sini ada kelemahan Korea Jepang. Satu aja Bu kelemahannya. Nah, kelebihannya apa tuh satunya? Kelebihannya dapat memperbaiki kelemahan dari tiap atom. Rutherford ya. Terus kelemahannya? Ya, spektra ya, nanti spektra itu kan lebih lanjut di SMA ya, lebih telitinya di kuliah ambil jurusan kimia murni ya untuk kimia pendidikan. Baik, satu lagi pertanyaan Bu Guru. Itu kan di tengah itu lintasan kedua itu ada 8 elektron, kenapa bisa 8 Bu Guru? Mana? Ada 8 elektron gitu aja. Gak ada penjelasan lain Bu Guru? Gak ada, baik. Gak ada, terima kasih. Ya. Ini atom. Ya. Ini kulit pertama. Kulit pertama atau N sama dengan 1. Ya, terus. K sama dengan 2. Ya. Ini kulit kedua atau N sama dengan 2. Ini kulit ketiga sama, atau N sama dengan 3. Nah, N sama dengan 18 elektron. Ya. Pak Guru gimana itu? Selain yang Pak Guru jelaskan, apakah yang di depan tuh Pak Guru, saya kurang bisa melihat Pak Guru. Itu apa tuh? Itu kelemahan atau kelebihan? Yang warna putih itu Pak Guru. Yang berdiri itu di depan saya. Ya. Itu apa? Kelemahan itu, baca aja satu. Satu. Satu ya. Ya. Ya, untuk yang kelebihannya Pak Guru tuh gimana tuh? Kelebihannya apa tuh? Itu kah? Satu aja, oh ya udahlah. Baik, makasih Pak Guru ya. Ya. Ya, terus. Ya. Terus. Ya.
Terus apalagi yang bisa dijelaskan Pak? Pak Yusuf gimana? Apa lagi yang bisa dijelaskan di depan selain masalah orbita, masalah kulitnya tuh apa yang bisa dijelaskan? Gak tahu lagi, skip aja berarti.